kerap melakukan senaman ringan menjadi amalan seorang lelaki warga emas Soh Ti Tong yang menyambut ulang tahun kelahiran yang ke-105 tahun semalam. Warga emas yang tinggal di Jalan Pekan Lama Alu Gajah Melaka yang juga bapa kepada legenda bola sepak negara Datuk Soh Chin Aun turut mengamalkan pemakanan sihat setiap hari menjadikan badannya sentiasa sihat tanpa menghidap sebarang penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi atau jantung. Kehidupan Ti Tong yang lahir pada 29 Julai 1916 itu hanya melakukan jogging ringan dengan berjalan kaki sejauh hampir 1 km setiap hari selain menyertai beberapa rakannya untuk minum kopi di kedai berhampiran rumahnya. Menurut Datuk Soh Chin Aun, bapanya tidak pernah mengambil apa-apa ubat tradisional atau minuman herba sepanjang hidupnya untuk menjaga kesihatan. Sebaliknya, cukup hanya sekadar melakukan senaman setiap hari serta menjaga pemakanan. Yang benarnya apa dia buat setiap hari ya lepas bangun bangun tidur dalam pukul 6-7 dia akan pergi berjalan-jalan ya, di kawasan ni lah. So setiap kali pun every morning lah dia akan wake up about the same time lah. Lepas tu dia akan pergi dalam setengah jam dia akan balik. Lepas tu dia akan ikut kawan-kawan pergi breakfast. Kerana kawan-kawan MCA punya, dia punya kawan akan ajak dia pergi breakfast. Dia orang akan datang bawa dia pergi breakfast, lepas tu balik. Selepas kematian isteri Lim Kim Yok 25 tahun lalu, Ti Tong kini dijaga anak sulungnya Soh Chin Seng. Terdahulu Ti Tong dikunjungi Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam serta Adun Rembia Datuk Muhammad Jalani Khamis.